Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Eredivisie di pekan ke-33, kali ini ada Ajax melawan Almere City. Ya, Ajax Amsterdam berhasil menangi pertandingan ini dengan skor telak 3-0. Ya, gol dari Ajax Amsterdam dicetak oleh Bergwijn pada menit ke-27, menit ke-34, dan menit ke-38. Dengan kemenangan telak 3-0 ini, maka Ajax Amsterdam berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kelima klasmen dengan perolehan 55 poin. Dari 33 kali bertanding, 15 kali menang, 10 kali seri, dan 8 kali kalah. Sementara Almere City berada di peringkat ke-13 klasmen dengan perolehan 34 poin. Dari 33 kali bertanding, 7 kali menang, 13 kali seri, dan 13 kali kalah.